Lily. Aku rasa aku dah nak bersalin ini. Lali! Buka pintu, Lali! Kejam! Lali! Kejam! Hai semuanya, selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film Dua Bungil Cantik Bersama Suami dan Melahirkan Sendiri. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bergabung juga untuk menjadi member PG Movie Review untuk mendapatkan judul dan tontonnya menarik dengan cara follow Telegram kami. Di ujung derita menceritakan kisah pilu Ayla, seorang wanita muda yang tengah mengandung anak pertamanya. Ayla yang cantik dan lembut awalnya menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia bersama suaminya, Fahri. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seiring waktu, Fahri berubah menjadi sosok yang kasar dan penuh emosi. Ia sering melampiaskan amarahnya kepada Ayla tanpa alasan jelas. Kekerasan demi kekerasan dalam rumah tangga KDRT mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Ayla. Meskipun tubuhnya terluka dan batinnya tersiksa, Ayla tetap bertahan karena berharap Fahri akan berubah, terlebih karena ia mengandung anak mereka. Namun, harapan itu hanya sia-sia. Fahri semakin sering menyiksa Ayla, bahkan saat ia sedang hamil besar. Tak ada yang tahu penderitaan Ayla, karena ia diisolasi dari keluarganya dan dunia luar oleh Fahri. Suatu malam, setelah mengalami kekerasan fisik yang parah, Ayla mulai merasakan kontraksi hebat. Dalam kondisi terluka dan sendirian karena Fahri meninggalkannya begitu saja, Ayla harus berjuang melahirkan bayinya tanpa bantuan siapapun. Dengan tangisan yang tertahan dan kekuatan yang tersisa, Ayla akhirnya berhasil melahirkan seorang bayi perempuan di tengah rasa sakit yang luar biasa. Setelah melahirkan, Ayla merasa ada kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Dengan bayinya di pelukan, ia sadar bahwa ia harus keluar dari lingkaran kekerasan ini demi masa depan anaknya. Ayla, yang dulu pasrah pada nasib, kini berani mengambil tindakan untuk melawan dan melarikan diri dari Fahri. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia berjuang untuk menyelamatkan hidupnya dan anaknya, menuju kebebasan dan harapan baru. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari, bergabung juga untuk menjadi member PG Movie Review untuk mendapatkan judul dan tontonan spesial video, dengan cara follow Telegram kami.